Harga daging ayam di bulan Ramadan ini sepertinya terus menunjukkan tren meningkat. Bahkan kenaikannya dalam 2 pekan terakhir sudah mencapai Rp5.000 per kilogram. Diduga hal ini akibat minimnya pasokan. Harga sembako khusus daging ayam saat ini menunjukkan tren kenaikan harga dibanding sebelumnya. Pasalnya, di saat kebutuhan meningkat di bulan Ramadan ini, pasokan justru malah berkurang. Seperti yang terjadi di pasar tradisional Limpung, Kabupaten Batang, daging ayam potong dari harga sebelumnya hanya di kisaran Rp31.000 sampai Rp32.000 per kilogramnya. Saat ini tembus menjadi Rp36.000 per kilogram. Salah seorang warga saat belanja di pasar tradisional Limpung mengaku hanya bisa pasrah dan menerima kondisi yang sudah seperti tradisi manakala bulan Ramadan, tidak sedikit harga kebutuhan pokok banyak terjadi kenaikan harga. Kalau masalah peningkatan udah biasa, biasa sih konsumsi kan sekarang kan lagi naik. Ya, naik kan biasa. Kenaikan harga tersebut sangat disayangkan oleh para pedagang. Pasalnya, di saat kebutuhan konsumen meningkat konsumsinya, pasokan daging ayam potong dari tengkulak terjadi kelangkaan atau cenderung berkurang. Akibatnya, para pedagang pun tak memiliki pilihan lain selain menaikkan harga. Ya itu kan kelangkaan sekarang. Ya, yang di sini, di daerah sini diambil sama ya. Luar daerah, dari Cirebon, Jakarta itu sekarang ambil ayam di sini. Kenaikan harga tersebut disinyalir bakal terus terjadi dan cenderung meningkat sampai dengan normalnya pasokan. Masyarakat berharap agar pemerintah bisa ikut menstabilkan harga daging ayam ini. Hawa Negus, Kompas TV, Batang.